Assalamualaikum friends, Ayu Ting Ting, selamat malam. Kembali berjumpa bersama channel Cuma Cumi ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, Mimin ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa diklik juga tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh tentunya ya. Mimin kutipkan dari salah satu fansnya Ayu Ting Ting, yaitu Yes281. Dia mengunggah sebuah video yang nampaknya Teh Ayu lagi menyanyikan sebuah lagu. Oke, kita dengarkan aja lagunya ya. Nampaknya itu adalah sebuah lagu jadul ya, Pesona kalau tidak salah. Kita dengar lagi. Ya, cakep banget ya. Didampingi oleh si Babang Tampan yang menggunakan jas di kiri dan kanannya, oke. Caption yang ditulis oleh Yes281 di sini adalah "Tuh, udah dipanggil cintamu dalam lagu Hai Pesona." Si Neng katanya, "Sama-sama keren nih pakai jas. Kenapa sih Sa itu jas nggak bisa dikancing rapi sedikit aja? Apa harus Ayu yang turun tangan langsung kancingin? Di Singapura rapi banget, di FTV rapi juga. Kenapa sampai di sana begitu lagi modelnya? Acara penghargaan kemarin juga begitu. Cuek banget ya kalau udah di rumah pertama," katanya. Dan langsung dikomentari oleh para fans yang lain. Ada Edi Susanto 55. "Ayu Syekh bojonya sudah kangen, berat ini Syahir cepat datang ke Depok," katanya ya. Kemudian ada Winda Aisyah, "Bener bun, kalau ada Ayu rapi banget kelihatannya, elegan," katanya ya. Nampaknya nih Teh Ayu lagi kangen banget ya dengan si Babang Tampan. "Aku mendengar panggilan cintamu," katanya. Ya, nampaknya itu kode juga dari si Teh Ayu ya, katanya sudah mendengar panggilan cintamu dalam lagu yang sangat merayu. Oh, wahai pesona, si Babang Tampan kapan datang? Secepatnya dong Babang Tampan lamarin Teh Ayu ya. Gak bisa lama-lama ya, akhirnya itu aja yang bisa Mimin persembahkan buat kalian semua. Akhirnya Mimin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat malam.